What's up guys, balik lagi sama gue Ray di North Beach Club. Yo guys, gimana? Kabarnya sehat? Yoi, makasih yang udah support ya, yang udah follow, yang udah subscribe, yang udah share video-video kita tentang kita. Thank you. Nah, di video kali ini, kita gak di Jakarta cuy. Kita gak akan nge-review sepatu, kita gak akan di taman bermain kita, dan kita gak akan thrifting, ya kan? Kali ini kita di Bandung, cuy. Sebenarnya, gue tuh di Bandung ada acara keluarga. Cuman daripada ada waktu kosong kagak digunain dengan kegiatan, lebih baik kita jalan-jalan. Di video ini, gue mau ngajak lo jalan-jalan mencari seller dan toko streetwear atau sneakers di Bandung. Dengar-dengar sih ada beberapa toko yang sangat keren sih katanya di Bandung ini. Daripada lama, lo tonton terus, jangan di skip, oke? Okay? Kita jalan-jalan, cari streetwear yang ada di Bandung, oke? Okay? Ya guys, kemarin kita udah dari Bandung ya kan, udah beli streetwear, asik, udah beli apparel. Terus kita juga datang ke tokonya, tokonya keren banget, parah. Tempatnya kayak rumah, cuman berderetan juga di kafe-kafe. Dalam rumah tuh ada kafe, ada toko reseller juga, ada tempat kopi juga, wah keren banget dah. Gua gak bisa ngambil footage terlalu banyak juga, karena apa ya? Ya gue juga buru-buru, gak ada waktu juga kemarin. Gak cuman niat belanja doang, ada keperluan lain, jadi ya udahlah. Ini dia barangnya. Kalau kalian tahu nama toko tuh Maison de Bourgeon. Bener gak sih bacanya? Maison de Bourgeon. Ya, yang gue beli adalah... Nih, ini dia cuy. Bisa lihat apa? Palace. Nah, ini gue beli Palace. Nih, dari packagingnya keren sih Palace. Terus gue dapet tote bag, ya kan? Tote bag. Terus gue dapet stiker sih. Wih, nih gue dapet stiker 2 Maison de Bourgeon. Keren sih stikernya. Lanjut ke barangnya ya. Singkirin dulu aja cuy. Yui, bisa kalian pales dengan plastik yang udah rada cracking. Kayaknya ini waktu ekspor orang bandara nih yang bikin rusak nih, ya kan? Pales dengan logonya, cover hitam di belakang, terus bagian depannya, nah katalognya terlihat transparan gitu ya kan. Nah terus di bawahnya ada keterangannya gitu, katalog apa yang gue beli. Kita buka kayak gimana? Wujudnya pales. Yui. Ini dia pales, jaket polos. Yo, ini hoodie-nya, bentuk depan, dan ini yang gue suka bentuk belakangnya cuy. Damn.
Ini dia. By the way, ini tulisan palesnya bukan sablon ya. Dia kayak bordiran gitu. Keren sih, parah. Jadi kalau make tangan lu dikembangin gitu ya kan, tulisan palesnya kelihatan. Terus ada jahitan apa ya? Ngelintang gitu anjir di tengahnya. Desainnya lumayan sih keren. Enggak kayak hoodie-hoodie biasanya. Di sini juga ada kayak garis melintang. Jahitannya tuh rada ke bawah. Biasanya kalau brand Indo kan jahitan di sini. Dia tuh rada ke sini nih. Gitu sih yang bedain Peles ini. By the way, bahannya sih Peles kayak sesuai iklimnya mereka. Setahu gua mereka dari New York sama London sih, di website-nya sih gitu. Terus bahannya tebel, nyesuaiin iklim di sono. Kalau lu emang orang Indonesia make Peles di sini, ya usahain lu makainya buat nge-mall. Kalau enggak malam aja buat naik motor. Kalau siang-siang sih parah. Panas. Cuman enaknya Peles kayak gini nih bahannya nih. Tebel, cuman ada pori-porinya yang buat apa ya? Udara tuh masuk. Jadi kalau kena angin naik motor tuh enak, dingin nol. Cuman kalau emang lu stuck diem, berat, panas. Kayak gitu sih. Sukanya gua juga, dia kayak sneakers-sneakers talinya. Di ujung talinya tuh ada bacaan Peles, ya kan? Tali hoodie-nya. Parah sih, detailnya ajib. Soal tag, seperti biasa, Peles tag-nya. Di resleting ada logo P. Terus, oh iya, ini masih ada tag-nya ya. Tuh, masih ada tag-nya. Peles. Nih, tag-nya begini, seperti ini. Nah, ini size-nya di sini, tag-nya di sini cuy. Apa kalian bisa lihat. Nah, terus tag dalamnya. Kalau bisa lihat bagian dalam, kita buka resletingnya. Seperti ini. Nah, bahan dalamnya tuh dia seperti ini. Benar-benar bordiran kan yang gue bilang. Terus ada tekannya di sini, Peles skateboard bla bla. Terus belakangnya biasa tag cuci. Terus ini tag Peles-nya. Ya, harganya Peles ini sekitar gue beli di udah kena harga resell masuk Indonesia 3,5 juta. Ini edisi baru ya. Cuman udah ada yang masukin ke Indo, luar biasa. Ini Peles-nya namanya Border Hood. Nama katalognya Border Hood. Terus gue beli yang navy. Dia ada banyak juga sih. Ada yang satu warna, cuman gue nyari yang kayak gini, yang navy-nya kayak gini. Jadi kupluknya doang warna biru sama lengan-lengan gitu doang. Kenapa alasan gue beli Peles? Sebenarnya gue tahu Peles ini udah lama sebelum Supreme hype. Emang gue tahu Supreme juga, cuman nggak tahu kenapa ketika gue lihat Peles tuh gimana gitu dibandingkan Supreme. Emang sih Supreme keren, kayak biasanya logo box, terus kesini-sini Supreme ngeluarin apa ya, desain sama model-model yang keren banget. Cuman Peles juga nggak kalah keren sih menurut gua. Gua emang apa ya, suka lihat ini Peles tuh udah lama. Cuman namanya duit, tabungan belum banyak ya kan. Terus apa ya, belum ada kesempatan, barangnya belum nggak sebanyak Supreme kalau di Indonesia Peles. Jadi rada susah juga nyarinya. Ada beberapa resell-resell tertentu aja sih yang bisa yang ngejual Peles ini, apalagi hoodie-nya ya. Kalau baju sih banyak mungkin, cuman kalau hoodie susah banget sih. Setahu gua di resell-resell yang masuk Indo. Ini gua dapat dengan harga 3,5 ya tadi. Kalau harga dari website-nya langsung mungkin bisa 2 jutaan, cuman gua ada kena resell 3,5. Kayaknya sih gue gak kena resell sih sebenarnya. Ini jatuhnya emang kayak pajak masuknya aja sih. Soalnya resell yang gue dapat 3,5 sama harga Peles dari keluar dari website-nya tuh gak beda jauh sih. Jadi ya worth it lah kalau dari sisi pribadi. Karena gue emang ngidamin brand Peles ini. Cuman pas keluar edisi baru seperti ini masuk Indo, gue lagi ke Bandung dapat dari Maison de Bourgeon. Chatting orangnya nanya ada, gue datang. Size-nya juga, size-nya upsize ya Peles ini.
Nah, kalau yang lihat kok enggak ada resepnya, Bang? Enggak ada bonnya. Gua dapat resep tuh dari website sih. Gua dikirim email dari tokonya berbentuk itunya, bonnya. Jadi lumayan lah. Biasanya apa ya? Kan bon-bon suka hilang nih. Kalau dikirim lewat email kan enak gitu loh, enggak akan hilang. Apalagi kalau buat apa ya? Hoodie sekelas harga 3 juta ya kan. Kalau dijual lagi kan orang masih mikir gitu loh. Apalagi kalau emang misalkan ada resep bener-bener dari website, kita bisa ngeprint lagi, jadi orang percaya nih harga hoodie-nya harga mahal. Jadi kalau dijual masih enak lah, nggak turun harga banget. Apalagi sama penikmat streetwear. Yaudah, mungkin kayak gitu aja dari gua. Gua Ray, Enor Bistop sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you, peace out.